Selama bertahun-tahun, BMWM memang dikenal sebagai produsen atau pencipta mobil-mobil berperforma tinggi. Nah, kali ini ada dua produk terbarunya. Jangan kemana-mana, saksikan video ini terus sampai habis karena kami akan mengajak Anda berkenalan dengan BMW X3M dan X4M Competition. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat bagaimana eksterior atau tampang dari BMW X3M Competition dan BMW X4M Competition. Di depan, yang paling membedakannya dari X3 dan X4 biasa adalah penggunaan grill berwarna hitam. Desain bumper depannya pun lebih sporty dengan desain lubang udara yang lebih besar. Bagian sisinya dibedakan oleh list bingkai jendela berwarna hitam, elemen lubang udara M-gills di dekat fender roda, M exterior mirrors, dan velg M yang ringan berukuran 21 inci. Di bagian belakang ada roof spoiler dan emblem X3M Competition dan X4M Competition. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Meskipun tampil serupa, tapi sekarang kita akan melihat perbedaan yang paling signifikan dari keduanya, yaitu di bagian belakangnya. Karena bagian belakang dari mobil adalah bagian yang paling sering dilihat saat berkendara oleh orang lain. Nah, Anda bisa melihat perbedaan antara BMW X3M dan X4M memiliki desain yang sangat berbeda. Nah, desain bergaya coupe dengan atap yang melandai dan ada tambahan spoiler ini tidak hanya ditujukan untuk estetika semata, tapi juga untuk menambah nilai aerodinamika dari BMW X4M. Walaupun memiliki desain bagian belakang yang lebih melandai, namun dia tetap menjanjikan ruang kapasitas penyimpanan yang cukup lega dengan mode atau touchless tailgate yang sangat memudahkan dalam pengoperasiannya. Masuk ke dalam kabinnya, Anda akan disambut dengan posisi berkendara dengan jok BMW M Sport yang memeluk tubuh Anda. Anda akan merasakan seolah-olah Anda sedang berada di dalam mobil sport sungguhan, bukan di dalam sebuah SUV. Anda akan menemukan lingkar kemudi BMW M, kemudian juga dilengkapi dengan semua aksen BMW M seperti tuas transmisi. Kursi model-model Competition ini dirancang khusus memeluk tubuh alias bucket seat, menambah sensasi berkendara khas mobil berperforma tinggi. Tentu saja jok BMW M Sport dibalut merino leather yang tersedia dalam dua pilihan warna, yakni perpaduan oranye dengan hitam dan abu dengan oranye. Ada emblem BMW M di kursi yang menyala, sentuhan yang sangat baik. Seperti biasa, posisi duduk bisa diatur secara elektrik dan tersedia lumbar support. Seluruh instrumen menghadap ke pengemudi lengkap dengan head-up display yang menambah fokus berkendara. M steering wheel yang dibalut kulit sudah tersedia tombol pengaturan audio serta cruise control di genggaman. Panel instrumen digital tak cuma atraktif dan canggih, tapi juga bermanfaat untuk menampilkan pilihan mode berkendara. Ya, X3M dan X4M Competition memiliki pilihan mode berkendara yang mengatur suspensi, handling, hingga performa mesinnya. Kalau masih kurang, BMW juga membolehkan Anda menyetelnya secara individual. Dan memilih setelan tadi cukup dengan menekan tombol merah di setir. Oh ya, setirnya juga memiliki pedal shift. Bagian instrumen panelnya ia juga sudah digital, dan juga Anda memiliki head unit berukuran sangat lebar dengan sistem touchscreen. Sistem multimedianya ini didukung surround sound system Harman Kardon 16 speaker berdaya 600 watt. Head unit miliknya bisa terhubung dengan smartphone secara Apple CarPlay. Namun juga tersedia dengan pengoperasian melalui sistem iDrive controller. Kontrol iklim di dalam kabin sudah otomatis dengan pengaturan 3 zona. Di atap ada panoramic sunroof di kedua mobil ini. Dan yang tak kalah menarik, Anda juga disediakan dengan pengisian smartphone secara wireless di bagian konsol tengah atau di bawah bagian dashboard. Mengemban predikat BMW M Competition, teknologi-teknologi yang dikembangkan BMW di lintasan balap dibawa dan diterjemahkannya untuk digunakan di jalan raya. Nah, di balik kap mesinnya tertanam mesin V6 3,0 liter twin power turbo. Outputnya itu sanggup melesatkan BMW X3M dan X4M Competition dari posisi diam sampai 100 km per jam dalam tempo 4,1 detik saja. Kecepatan maksimumnya dibatasi 250 km per jam secara elektronik. Dayanya itu disalurkan ke keempat roda melalui transmisi M otomatis 8 percepatan dengan drive logic dan sistem penggerak 4 roda MX Drive terbaru.
Jadi BMW X3M Competition dan X4M Competition tak hanya mampu melesat kencang di lintasan balap dan jalan bebas hambatan, tapi juga di medan yang sedikit menantang. Sekarang kita akan mencoba untuk mendengarkan auman dari suara mesinnya yang gahar itu. Kita dengarin. Sebagai SUV berperforma tinggi, tentunya BMW menjamin keselamatan setiap penghuni kabinnya dengan fitur keselamatan yang sangat lengkap, seperti yang tertera berikut ini. BMW X3M Competition dijual dengan harga 2 miliar 189 juta rupiah off the road, sedangkan BMW X4M Competition bisa Anda bawa pulang dengan mahar 2 miliar 229 juta off the road atau kurang lebih sekitar 2,5 miliar rupiah on the road. Itu semua sudah termasuk BMW service inklusif selama 5 tahun atau 60.000 km, garansi 36 bulan, dan tire coverage selama 3 tahun. Jadi bagaimana tanggapan Anda tentang kedua mobil ini, BMW X3M dan X4M Competition? Berikan komentarnya di bawah. Jangan lupa subscribe channel kami bila belum. Nyalakan juga notifikasinya dengan menekan logo lonceng. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya.